sebelum kita meneruskan berita selanjutnya, kepada anda yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan loceng notifikasi untuk video selanjutnya. Sokongan anda amat berharga kepada saya. Terima kasih. Berkongsi kisah Ustaz Abid Liu, dermawan pemurah. Jika kita lihat apabila Ustaz Abid Liu bertemu gelandangan dan remaja, Ustaz akan bagi mereka makan dan bercerita. Sentiasa berpesan untuk jaga solat. Jika kita tengok video Ustaz Abid, tidak pernah tak menangis. Walaupun kini Ustaz Abid berada jauh di mata, namun dekat di hati. Berada di Indonesia, Ustaz Abid kini telah membina sebuah rumah mengaji untuk golongan anak-anak miskin dan mereka yang tidak berkemampuan. Menurut Ustaz Abid, program ini dijayakan bersama oleh anak-anak pang jalanan Jakarta. Katanya lagi di Facebook, doakan ya, rumah mengaji untuk kawasan anak yang agak susah hidup mereka tidak berkemampuan. Ramai mak ayah mereka kerja kutip kotak-kotak, bawa gojek, grab dan kerja buruh kasar. Program bersama anak pang Jakarta, kami bayarkan sewa setahun rumah untuk Ustazah membimbing anak-anak ini. Semoga Ustaz Abid Liu dilimpahkan rahmat dan kesihatan yang baik untuk terus berjuang membantu umat Islam yang dalam kesusahan.